Tiba di Puskesmas Meraksa Banda Aceh, Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan juga Mufidah Yusuf Kala meninjau sosialisasi deteksi dini kanker serviks, penanggulangan TBC dan juga pencegahan dan juga penanggulangan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Aceh bersama Pemko Banda Aceh. Didampingi istri PLT Gubernur Aceh, Dia RT Dawati, Iryana dan juga Mufidah melihat langsung pemeriksaan efeksi visual asam asetat atau IVA untuk deteksi dini kanker serviks di ruang kesehatan ibu dan anak, Puskesmas Meraksa. Iryana sempat memuji kondisi Puskesmas Meraksa yang dinilai bagus dan juga meminta agar pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan. Sebelum meninggalkan Puskesmas Meraksa Banda Aceh, Iryana dan juga Mufidah melakukan penanaman pohon mangga dan juga pohon jambu di halaman Puskesmas itu. Penanaman pohon tersebut dimaksudkan sebagai simbol kepedulian rakyat Indonesia terhadap lingkungan hidup.